Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kita lagi perjalanan di salah satu kecamatan di Purwakarta. Kita keliling. Di depan tuh ada preman. Bertato lihat bawa beras. Bawa beras, kita tanya nih, Wey. Pokades gagah mau beras ke mana? Arek nganterkeun beas kan ini. Oh, di sini tukang beas. Waduh. Kades nih. Gagak. Di mana, Pak? Beas. Hah? Pas di mana? Jalan-jalan atuh ninggalian jalan ya, lo pake nenu butut jalanna. Pembangunan kumaha jalan, ada pembangunan jalan baru enggak setelah saya berhenti? Enggak ada pembangunan jalan baru. Ya non ya. Waduh. Arek ka mana? Arek anterkeun beas. Ka saha? Si emak. Waduh. Yuk. Leutik teh ingsa teh mah beas awak sok gede. Waduh, ieu teh. Oh, awak sok kieu gede na mah beasna ngan sagede kieu. Sakintal atuh awak kieu mah. Atuh ieu geburat atuh. Badan segini mah. Ya, ka mana sok ka sana diberena saha? Dan, mah. Oh, mah. Ini kepala desa ini. Lihat. Sama tuh anyar. Iya. Kemana menengok ini kebiasaan Pak Kades keliling. Kebiasaan membuka rezeki. Keliling kampung, ada rezeki. Bagikan gitu. Bagi beras. Ini ke siapa sekarang? Mana ya? Hah? Tadi ya Pak. Oh. Rencana siapa? Waduh. Pak Kades nih. Aduh. Waduh. Ma. Atuh assalamualaikum sampurasun kumaha? Assalamualaikum. Oh langsung mak. Oh. Ada geus biasa apa? Oh nah, sudah biasa dia. Begini. Mana ya dua dirinya? Kemana sih maknya? Waduh. Kaigen. Kayak orang eta. Ya naon ieu teh? Singa lemur. Ini yang bikin siapa? Saya. Satu ada grupnya. Ada ya. Grupnya singa lemur tuh artinya? Ya singa lemur. Jago nalemur. Oh, jago nalemur. Oh, ini baheula pernah. Ini kan pernah nih, saya pernah seperiode dulu dia jadi kepala desa. Pamajikan udah ganti belum? Belum. Wow. Oh, mau ganti? Mau. Oh, yang sekarang? Setia? Setia. Awak gede? Tato non tato yo? Waduh. Ini tato apa ini? Tuh, ini tuh pabelit itu. Oh, iya tato naon? Tuh, tato mah. Oh, wah, betul. Waduh. Gila. Jadi pakaian sehari-hari gini, jadi kade? Ini. Celana baru ini. Ini celana lebaran bukan? Celana lebaran. Aduh, celana lebaran nih. Ini Kades Reman nih. Nama aslinya siapa? Asep Suhendar. Oh, Ai Balung? Balung teh beda awakna gede. Oh, Balung teh awakna gede. Mana aya we? Aya tuh si Emak. Ya Allah ya Rabbi, si Emak dari baju. Oh, si Ma tadi baju. Aduh, Ma. Di baju heula. Di baju heula, Ma. Oh, ke main teh naon kieu ge Mama teh naon ini Ma. Ma wawu teh ka dia. Tuh teh kadengin. Ka dia kenal enggak? Oh, awu di baju heula. Bo wawu teh ka dia. Iya wawu teh. Saha? Lurah Balung. Ngaran aslina? Teu nyaho. Asep naon? Suhendar. Asep Suhendar Madalang. Asep Suhendar. Oh, Asep Suhendar.
Asep Joenan. Waktu pemilihan, ibu pilih siapa? Benar, kenapa pilih Lurah Balung? Bager ya? Bager. Bager lu dong, Reman Gio. Jager, masa Lurah Jager? Oh, Reman Gio. Kunaan dipilih? Ayo. Kunaan aja nah. Ayo pejakan sok, kunaan. Dipilih? Preman gil. Nyakan uletik itu bang. Emang nyakan uletik? Ah, ternyata. Nyakan uletik? Ah, nyakan dinya berular barungan. Jawab atuh jarawang. Aduh, siunan. Nyakan udah training berem lurah barungan. Orang itu bakal dia mah capra di pasien, Pak Eta. Hah? Pak, campuran di pasien abdi mah. Oh, campuran di bereng. Adi yang mana tadi ya? Ya pada seueur. Emak di dia nyalira. Kenal ka dia emak kenal. Wah, lihat suh sopan. Kenal sama ini? Saha. Ini? Iya, iya. Iya, saha. Wawuh tuh. Lurah naon? Lurah Balung. Balung. Balung ke keluarga. Hah? Nau kasep, cedok. Ya Allah, ya Rabbi, lu kia kasep. Mak. Maknya lu kia kasep, mak. Rahwana, mak Rahwana. Aduh, kasep. Mak di dia jeng saha. Sarang orang kali, Duda. Anaknya Duda. Kemana istrinya? Ya dia cerai. Digugat cerai apa menggugat cerai anak emaknya? Digugat cerai. Digugat cerai. Istrinya orang mana? Orang mana? Orang nama orang Cipancur. Oh, Cipancur. Boga budak? Henteu. Henteu boga gawe mun salakina? Ojeng. Ojeng. Oh, atuh da tong boro anu ngojeng nu DPR RI ge digugat. Aduh. Iya lura, rarek naon ka dia? Rek anteun beas tamata. Maaf teu boga beas. Atur nuhun. Teu boga. Oh. Ya Allah ya Rabbi. Ah, maaf beas mah. Pariksa gerah hayo, lura. Di mana dapurna? Mana dapur mah? Aduh. Karena mangkeun kita lima pengunkan kukang Dedi. Oh, ulah naon. Mak masak jeng nao tuh si mak merosot. Di samping si mak merosot. Di samping si mak. Ya Allah, si mak merosot. Dicaya, mak pengabangunkan ku Pak Dedi. Engke, Pak Lurah Balung ini harus dibangun. Kan ada dana rutilahu tuh dari aspirasi saya di DPR. Nanti saya kasih. Bapak Dedi dibagir. Udah dapat. Kapan? Kamari. Jadi lurah sudah dapat. Mak masak jeng nao, mak. Kadi mana masak jeng nao? Masak tahu. Pak mana masak tahu? Oh. Masak tahu si Ma. Oh, daharna jeung ieu hungkul, Ma. Teu jeung nanaon deui. Beas masih boga. Aduh, beas mah. Mana? Mana beasna? Di mana? Kamasihan. Oh, ieu boga naon? Ieu boga wortel. Oh. Boga wortel. Wortel bonteng buruk. Bonteng goreng buruk tuh. Ya, tingali si rakyat sia dahar jeung bonteng buruk. Aduh. Rakyatna dahara jeung bonteng buruk siara. Tinggal rakyat maneh. Lah mata ingat boga beas we diantarkeun ka dieu pasti. Lah bae mana sia teu istimewana dahar jeung bonteng buruk ieu teh. Siga nu arenya jadi pamimpin teh karinclong ai rakyat mun diripuh kieu. Oh, lurahna geus ripuh nya. Ini Pak Lurah sehari berapa keliling ke warga meriksain rumah yang murobo, rakyat yang tidak punya beras? Paling seminggu teh tiga kali. Tiga kali. Di desanya punya cadangan beras nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuman ini mah pribadi. Dulu kan punya beras jimpitan. Zaman saya. Tiap rumah mengumpulkan beras dalam setiap hari. Oh iya, nama sebutan teh. Perelek. Perelek. Masih? Ayah nama tuh ayah, Pak. Kenapa dihapus?
Dukanya tak. Digalakan lagi. Setiap rumah dipasangin beras jimpitan, beras perelek lagi satu genggam, sacanggem, sapoe. Eta ge aya, tapi dibalikeun anak karena boe. Baulah dikumpulkan ku RT, kemudian engke jadi beas, engke lamun warga teu boga tinggal dikirim. Bari jeung bantuan beas teh, mah boga benang dana PKH teh. Benang. Menang. Menang beas teh, menang. Menang. Teu. Menang. Oh, mana ayeuna mah orang? Anu mana? Beas. Ieu BBMT Bapak. Bantuan pangan non tunai. Mang menang. Beas nog menang. Menang. Menang, beas nog. Menang. Kamari mah double BLT menang di jadi cabut BLT na. Ari mah beas mah teu susah. Pan boga dina PKH meureun mahi lah. Mahi beas mah. Ma, ari beas mah teu susah boga wae. Gaduh wae. Anu teu boga naon? Duit. Anu teu boga pasti duit. Benar teh? Anu teu boga duit. Ayeuna boga duit teh? Teu. Coba nempo ma dinu ieu na. Dinu ieu na aya duitan apa? Aya. Masuk nandu dinu kutang. Ah, sok cek urang ge aya duit na. Tuh, duit sih ma. Sabaraha deui duitna sok? Eta mah ka Pak Haji. Heeh, sok. Oh. 10.000. Sakieu deui? Sabaraha? 2.000. Iya duit si emak. Rah, rakyat mana ya buka duitnya tinggal sakieu rah. Aduh. Tambahan-tambahan, Pak. Aduh, mantap. Durah balung nih. Babur. Mantap. Nah, tambahan, Pak. Oh, tambahan. Tuh, Bapak ditambahan. Loba mah nih loba. Hmm. Nah, mak. Ya. Rah, mana kajut ieu na? Hatur nuhun. Kajut kunangna mana kajut kunangna? Mana itu na? Pesakna. Pesakna. Ma pesakna mana? Rah, asupkeun rah ka maneh rah ulah ka aranna wae sing asupkeun ana. Sekali-kali kan ini. Ah, sok. Oh. Bager itu lurah teh bager teh. Bager. Pade bohong nyebut bagerna. Pade, kade kulantaran sieun. Ai lurah pernah teh ngagablogan rakyat? Oh, can pernah. Oh, can pernah. Can pernah. Can pernah maling oge teh pernah digablog. Digablog. Terus diomongan ieu mah carana. Sok pidato tara? Tara. Ngaungan tara nya. Tapi hadir mah hadir. Hadir lamun acara hadir. Hadir. Tapi pidato tidak pernah. Tidak pernah. Kunaon tara pidato? Kapan baheula jeung bapak ge dina hujan angin. Acara naon jeung harita geus? Muludan. Muludan. Hujan angin. Hujan angin. Jadi lurah itu kalau pidato hujan angin. Hujan angin. Terus apalagi kalau bikin hujan angin? Dibuka topi. Lamun dibuka topi hujan angin. Oh. Wah, hujan angin mah buka topi mah. Tapi era. Era kuna sih. Botak. Benang teh tinggal saeutik. Benang. Oh, botak belakangnya oi. Kira sia teh. Aduh. Nukang. Aduh. Nukang deh. Aduh. Hey. Apa teh dalang Asep Sunandar almarhum? Nah, iya lamun rombongan buta keluar, tah iya datang. Hey. Oh, aduh bot. Tapi laku kieu. Laku. Berapa kali kawin? Kawin 13. Aduh. Sian bener lah. 13, cuman ayeuna mah sanggeus dikawinkeun ku bapa teh kawin-kawin. Oh, 13 kali kawin. Hafal enggak satu-satu istrinya? Hafal. Yang pertama. Yang pertama Teti, orang mana? Ciletak. Orang kedua. Kedua Seli orang Jogja. Tiga Kerawang Nia. Opat Cipeuneuy. Lima. Cipeuneuy Neng. Lima Ela. Genap. Genap aduh liur euy. Balik deui ka Karawang. Baheula ka Rio, ka Sumatera Nia kene tania. Tujuh. Oh, doi pa euy kelah. Tujuh. Tujuh. Anak para roho. Tujuh. Tujuh teh
Oh, Aas, ruku bapak teh. Nah, dikawinkan, Arita. Geus dikawinkan ku saya ka Aas urang Bandung Barat. Kawin deui teh. Bandung Barat. Mana? Urang Cibeun, urang Ciletik teh Mekarsari. Oh, Ciletik. Dalapan. Dalapan urang itu rahasia tahu. Salapan. Salapan. Sa Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Sepuluh. Sepuluh si Neng, ya na. Sebelas. Sebelas, ya Cak. Saat 12 si Neng, poho deh. Jadi pohon dua poho. Poho, pohon dua. Ya, 13 kali kawin anak berapa? 5, mau tiji. Jadi opat. Opat. Tapi budakna karasep. Ya, karulis pun awe hungku. Awe anaknya awe KB. Awe opat, eh, tilu, lalaki dua, mau tiji lalaki. Oke, jadi lalaki hiji. Ay. Anakna. Tak iya mah bungsu ya nu di imah mah. Jadi anaknya perempuan. Perempuan. Pertanyaannya adalah mau enggak punya menantu kayak gini? Saha? Heeh, Pak Lurah. Mau. Karena istrinya 13 kali kawin punya istrinya. Terus kemudian punya anak perempuan. Perempuan. Pertanyaannya mau enggak punya menantu kayak gini? Ya, eta menantu teh barurung dia anaknya. Embung boga menantu burung. Matak jalan di Randa ya budak teh. Oh, barurung. Sama barurung. Jadi anakna opat, awewe Randa seberiji? Dua. Anakna tilu awewe, Randa dua. Ijik masih gadis. Masih gadis budak kene. Oh. Nu gadis mah ulah boga majelis laki burung model kieu deui atuh. Mudah-mudahan amin. Jadi walaupun wajah jelek begini, kayak rahwana tapi laku. Laku. Hati Arjuna, Pak. Wah, hati Arjuna. Wajah rahwana, hati Arjuna. Waduh, mantap ini. Waduh, keliling ini. Nah, sekarang kita kemana? Ayo ke rumah Pak Lurah. Ayo. Ya punya. Waduh. Aduh, udang, aduh. Waduh. Baik, Pak RT. Pak, ada Pak ya, Pak. Hah? Ader. Ader. Alhamdulillah. Ayo, Pak. Aduh. Eh, alhamdulillah. Yo. Sama besta. Beas. Mak, mas boga beas sorangan. Mahe 2 bulan nama, 2 an mah. Ya kan? 2 bulan mahe. Tuh, mak dipotong, kan dipotong nanti. Siap. Pak Haji mau pulang papa. Aduh, aduh. Ibu mau buka salaki. Alhamdulillah, selamat. Tadi meresen yang Pak Haji meresen anak. Aduh, kangen sami. Kalau Pak Haji kalau bawa warga ki ya, ya sahaya, ya sahaya. Palura. Palura, alus tuh. Saya. Oh, bager. Gak ganteng. Gak. Peleta tuh pada. Mak, mak, boga panon tuh nukia disebut ganteng, mak. Kumisna kanonya, Pak. Aduh, ganteng, cina. Waduh, nukia ganteng. Ayo, sama-sama tuh. Kampang di luar. Oh, kotor, kotor. Naon? Calon gubernur. Kudu didarukung ya, Ade. Bupatina ta bupatina? Bupatina Om Jen. Om Jen. Bupati anu dukung matahari. Enggak sih kan itu berapa balik deui. Ya wilayah Pak Kades. Wah, wilayah Pak Kades ini. Waduh. Tiap hari jalan Pak Kades. Nemuin warga miskin. Iya, kadang-kadang. Dan tidak boleh yang kalau memimpin kepala desa, yang miskinnya harus berkurang. Jangan dipelihara untuk kepentingan politik. Jangan. Berapa warga miskinnya sekarang? Setengah-setengah, Pak, 50-50. Oh, 50-50. Jadi Mas ini miskin-miskin. Miskin. Ya, no, aspal, anyar. Anyar, iya, kareksa. Dari mana ini dananya? Dari dana desa. Dana desa. Ini teh ini 93 meter. 93 meter. Yang di sana 600. Ruasnya berapa semua dana desa bangun jalan? Bangun jalan hotmik. Cuma 330. Hotmiknya ini baradagi, hotmik mana ya? Hotmik Subang. Ini 300? 30. 30 meter. 330 juta uangnya. Total semuanya bangun jalan 330 juta. Nah, bikin jalan. Bikin jalan. Jalan hotmik. Nah, di mana-mana. Berapa titik? Dua titik. Dua titik. Jadi kalau tahun depan 400 juta untuk jalan lagi, oh, beres. Seluruh jalan di desa ini selesai. Selesai. Gitu.
seluruh jalan di desa ini selesai. Beres. Lagil kanal lagil. Tebal hot mic-nya. Cuman ini hot mic-nya batuna gelede teuing. Kurang halus. Subang Pak jadi HRS. HRS. Bu ya sa, Bu. Tah eta Pak Kades. Bendahara desa. Bendahara desa. Ah pasti memenangkan Kades. Oh. Ini nanti jadi tiap gang memang harus pakai gapura. Tapi gapuranya tidak boleh memotong jalan. Jadi gapuranya harus mundur kalau mau. Iya. Jadi belok tidak terhambat. Jangan di tengah jalan. Ini zaman saya bangun jalan. Belum pernah diganti lagi sampai sekarang. Baru tamal. Berarti dulu jalannya awet. Nggak geleser. Jadi jalan lecir. Rumah Pak Kades dimana rumah Pak Kades? Itu lu tadi siap perempatan. Oh, perempatan. Jauh. Sedang. Naik mobil jalan kaki, lempar. Waduh. Yuk dialutkan, yuk anjir. Dialutkan.